Terima kasih Tuan Sri Speaker. Saya lihat ada beberapa Dewan Perniagaan China Malaysia, mereka memang pemimpin mereka bila saya bertutur dengan mereka, mereka memang sangat berminat untuk membawa golongan bumi putera di Malaysia ini untuk berniaga di negara China. Dan selalunya, tapi saya rasa yang golongan-golongan peniaga bumi putera di Malaysia ini mereka hadapi masalah adalah dari segi bahasa, kerana ramai tidak dapat bertutur dalam bahasa Tionghoa. Jadi saya nak tanya macam mana kementerian membantu golongan usahawan bumi putera ini untuk penetrate ke dalam pasaran negara China dan mengatasi masalah ini. Yang kedua ialah saya rasa adalah bagi negara usahawan di negara China, mereka sebenarnya sangat berminat dengan yang standard halal Malaysia ini, kerana yang standard halal kita ini adalah akad ketat. Jadi saya, adakah yang kementerian cadangkan yang peniaga di China itu, mereka ekspor barang mereka untuk proses di Malaysia, dan lepas tu kita guna cop halal kita itu, kita tolong mereka hantar barangan dijual ke negara Islam, di khususnya di di Timur Tengah. Adakah usaha seperti ini, matchmaking ini dilakukan oleh kementerian? Terima kasih atas soalan tambahan. Tadi mengenai matchmaking, memang pihak kementerian menggalakkan khususnya kalau terdapat syarikat-syarikat dari negara China yang ingin mengeksport atau menggunakan halal, kita menggalakkan mereka melabur di Malaysia dan bukan menghantar barang ke sini lepas tu buat repackaging ekspor keluar. Kita harap mereka melabur di sini untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Itu nombor satu. Nombor dua, dari segi pertuturan, kita mengetahui bahawa memang mempunyai masalah tersebut, maka sebenarnya untuk matrik kita mempunyai pegawai-pegawai yang khususnya bertanggungjawab untuk pasaran negara China, kerana mereka merupakan pedagang utama. Dan kita yakin dengan adanya China ASEAN SME trade platform ini yang kita wujudkan semenjak tahun lepas, dia memberi salah satu juga cara untuk syarikat-syarikat tersebut mengeksport barang tanpa perlu mengetahui dari segi pelesenan dan isu-isu yang mungkin dihadapi kalau mereka sendiri mengeksport ke negara China. Selain itu, baru-baru ini Matrix juga sekarang tengah berbincang dengan China Post, di mana China Post kita lihat di negara China mereka mempunyai 600,000 kedai di seluruh negara China, dan mereka sedang mewujudkan salah satu sementara daripada offline dengan online. Dia ada dua cara. Online, mereka sedang berbincang di antara Matrix dengan China Post dalam masa terdekat untuk mewujudkan dalam online Malaysia Pavilion, dan juga untuk offline Malaysia punya section. Maka kita berharap SME-SME yang mungkin mempunyai minat untuk mengeksport ke negara China untuk menghubungi Matrix supaya lihat bagaimana boleh menyertai dua-dua program ini. Sekian, terima kasih. Bakri. Okay.